menjadikan wasilah kita mendapatkan ridho fadl serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah nanti kita semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat sahabat guru saya Al-Habib Ridho Al-Kaf dan juga rombongan dari Duta Hijrah, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semuanya, berkah, alhamdulillah, kebahagiaan yang sangat besar sekali karena tanah Padepokan diinjak oleh cucu baginda Rasul Muhammad SAW serta diberkahi oleh orang-orang hijrah, karena ada dua kenikmatan di yang akan kita dapatkan, yang kenikmatan itu tidak bisa tergantikan oleh kenikmatan apapun. Yang pertama adalah kenikmatan hidayah, yang kedua adalah kenikmatan syahid. Kenikmatan syahid tentu jalannya adalah kenikmatan hidayah. Orang tidak akan mendapatkan kenikmatan syahid ketika beliau siapapun belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang mendapatkan dua kenikmatan itu. Kenikmatan hidayah insyaallah sedang kita nikmatin. Kemudian kita berharap semua dari kita tergolongkan umat yang mendapatkan predikat ushulul khatimah. Alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena penyambutan kemudian lain hal sebagainya kurang dari kesempurnaan. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah bagi kita semua dan kita semua nanti mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir saya mohon maaf mungkin kepada rombongan Habib utamanya karena jemaah yang biasa riadohan sedang dalam perjalanan. Mungkin saya pribadi malam hari ini mohon maaf tidak bisa mengantar sampai lokasi pengajian, tapi insya Allah nanti anak-anak dari sahabat-sahabat Umar bin Khattab siap mengantar ke sana. Bisa saya begal di jalan, serahkan kepada mereka. Ini sudah pasukan terlatih Bib, insya Allah. Nanti kalau Habib mau kemana, mau dikawal sama pasukan Umarnya kita, insya Allah kita siap untuk mendampingi para ulama. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa mengantar berhubung waktunya sudah larut. Jadi kalau datangnya siang tadi saya janji mengantar pada maghrib, karena datangnya maghrib jadi janji itu boleh dibatalkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan Mombodas yang telah menyampaikan kata-kata penyambutan. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Al-Habib untuk menyampaikan tausiah atau bekal buat kami di sini, sehingga kami para muhajirin di sini juga memiliki semangat untuk berhijrah. Waktu tempat dipersilakan. Sekaligus ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية عما بعد. Teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita semuanya, pembina Yayasan Mombodas wa anna ustaz warganya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, fadhaatillah, amin ya rabbal
Alamin dan sahabat saya sendiri Al-Ustaz Syamsul Arifin dari Maja, mudah-mudahan beserta rombongan diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Dan para semua warga besar Mambodas, mudah-mudahan antum semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada beliau beserta jajarannya yang sudah masya Allah menyambut kita semua dengan sambutan yang sangat luar biasa, sangat mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan antum semuanya sebagaimana antum memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sebenarnya waktu pantas itu ini. Soalnya iya samping orang itu lebih jero ilmu nah. Tapi masya Allah karena perintah ya. Karena mentaati perintah itu sebaik-baiknya adab. Jadi saya ingin beradab sama beliau, ya saya laksanakan perintah beliau. Sebenarnya orang hidup di alam dunia, orang hidup di alam dunia teh mau lepas tina tilu perkara. Orang hidup di alam dunia mau lepas tina tilu perkara. Sahabat ini jelma, ek nu beungharna, ek nu miskina, ek nu ngorana, ek nu kolotna, ek nu gedingna, ek nu warasna. Selama anjeunna hirup di dunia moal lepas tina tilu perkara. Tukai hiji jalmi nu hirup di dunia moal lepas tina nu ngaranna kematian. Setiap orang yang terlahir di dunia sudah ditulis oleh Allah ajalna. Iraha anjeunna naon? Keur naon mautna? Poe naon bulan naon? Umurna sabaraha geus ditulis ku Gusti Allah. Artinya ketika orang lahir di alam dunia orang kudu geus siap bahwasana iraha bae orang bakal maut. Artinya persiapan orang. Dalam Al-Qur'an sudah jelas aina matakunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun aranjen ayat Gusti Allah yudrikukumul maut, kematian bakal datang aranjen. Jadi tong urang nu ngadatangan kematian, tapi engke kematian bakal datang ka urang. Dimanapun kalian berada, walaupun tum fi buruji musayyadah, kata Allah, walaupun aranjen ieu aya di istana, aya di benteng kokoh, tetap lamun geus aya Izrail datang ka urang, la yastahiruna sa'ah wa la yastahdimun. Teu bisa diundur-undur, teu bisa dimaju-maju. Lamun Izrail datang ka urang keur nguseup urang. Pernah nguseup pernah? Nah, keur nguseup datang Izrail. Teu bisa urang mah Izrail kana keur nguseup teh deung. Teu bisa. Waya eta keur nguseup dicabut nyawana ku Gusti Allah. Urang keur ngome TikTok. Jadi aya ngome TikTok. Tah ya alhamdulillah. Ngomong gimana tuh? Ngomong awe aja nanti. Tak orang keur ngomong handphone, keur naon bae? Waya daratna Israel teu bisa dimundurkeun, teu bisa dimah. Keur eta, wayah eta, bulan eta, jam eta, cabut nyawa nang Gusti Allah Subhanahu. Makana urang teh hirup teh aya tilu fase. Aya tilu waktu. Aya tilu fase, tilu. Ti Gusti Allah, kanggo Gusti Allah, kembali ka Gusti. Urang teh ayeuna ya. Saencan urang hirup di alam dunia, urang teh di jero rahim indung urang, leres tah teu? Dibere mata ti saha? Dibere irung ti saha? Dibere mulut ti saha? Dibere celi ti saha? Dibere suku ti saha? Diberi rongga abadan semua, jantung, ginjal, paru-paru, semua tisaha. Ti Gusti, semua awalnya dari Gusti Allah. Ketika orang lahir ke alam dunia, berojol di rahim indung urang, kakarek urang ngalengkah kedua. Untuk Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah urang teu nyiptakeun manusia, urang teu nyiptakeun jin iwal kanggo ibadah ka Gusti
Artinya ketika orang dicerah rahim, orang diberi mata di Gusti Allah, orang diberi hidung di Gusti Allah, orang diberi bibir di Gusti Allah, orang diberi suku di Gusti Allah, orang diberi lengan di Gusti Allah, kanggo kawan, kanggo ibadah, kanggo kenal Gusti Allah. Berarti orang ayeuna hirup geus hirup nu fase kadua ya. Berarti di hadapan orang pasti mengerti lu. Naon? Kembali ka Gusti eta acan. Tapi hareupeun mata urang deket kana urang. Makana setiap aya jalmi nu lahir di dunia moal lepas ti nu ngaranna kematian. Maka alhamdulillah dia antum sadayana ngaji sareng wa'an alhamdulillah. Erek naon wae ibaratna pagawean, erek naon bae ti komunitasna, erek naon bae ti pekerjaanna, tetep jadikeun eta landasan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadua, jalmi nu hirup di dunia moal leupas tina omongan batur. Sok tingali bae. Baheula urang mabok diomongkeun teh ku tetangga. Ayeuna orang ngaji diomongkeun tante. Nah, pasti itu di dunia mah. Ada akna. Ngeras tante? Benar diomongkeun, salah diomong. Artinya lamun aya jalmi atau urang sadaya anu hadir di dieu, teu daek diomongan ku batur nyatong hirup di alam dunia. Dindi hirupna. Planet lain mah yang planet lain. Planet mah masih kosong, planet Mars tuh. Nah, hirup di dunia di dinya bae tah. Amun hayang teu daek diomongan ku batur mah. Orang hirup di dunia, orang mau lepas ini ngomongan batur, tong boroah orang gitu. Gusti Allah baik menyiptakan orang, maha menyiptakan dunia, diomongkan ke hambana. Non Gusti Allah boga budak. Tong boroah Gusti Allah kanjeng Nabi nu akhlak karimana luar biasa. Bentuk tubuhnya sangat sempurna. Tetap diomongkan ke umatna, non cek umatna Muhammad jalmi gelo. Muhammad tukang sihir. Leres tante. Eta kanjeng Nabi nu akhlakna luar biasa, nu akhlakna dipuji ku Gusti Allah, tetep moal lepas tina omongan umatna. Komodi urang. Artina naon? Artina tong dikeun omongan batur teh pisau yang akan menusuk tubuh kita, tapi jadikan omongan batur tangga untuk kita melangkah menjadi manusia yang lebih baik. Lamun aya omongan saya ya cokot. Lamun aya nu ngomongan goreng tong diasupkeun hate piceun jauh jauh kanggo jaga urang olok jelema lamun kosong goreng cokot kitu bae hirupna simpel pas kitu mah. Tapi lamun urang hirupna mah perasaan bae baper bae bawa perasaan moal ngeunah hirup urang iri bae ka batur hasud bae ka batur batur teu bisa sare gara-gara tetangga boga motor. Teu bisa sare gara-gara tetangga geus kawin urang jomblo bae irah kawin. Beres teu? Ieu kumaha carana ieu? Baturan urang kawin tapi kumaha carana ambil pegatan dia ambil jomblo di kos urang. Panhasud iri hatina. Tah lamun kitu bae hirupna moal ngeunah. Tah jalmi nu sok teu daek diomongkeun ku batur berarti hatinya ada sifat dan penyakit sombong. Ya, jadi hirup di alam dunia moal lepas tina kematian. Hirup di alam dunia moal lepas tina omongna betul. Nu katilu, hirup di alam dunia moal lepas tina nu ngaranna ujian. Pitakeun. Jadi abdi tos ngobrol jeung moal. Ai ujian jeung adab beda. Ujian pikeun jalmi nu beriman tapi adab kanggo jalmi nu ahli maksiat. Nah, ketika orang hijrah, contoh orang baheula buka ibaratnya background atau masa lalu yang sangat jelek. Subhanallah ketika orang hijrah eta ujian ayat ay. Pernah ngarama pas gitu? Baheula keur maksiat mah duit teh aya. Pamajikan masyaallah bageur pisan. Tapi keur hijrah belajar agama, pamajikan kana ngadap. Beki ngomong. Kadang-kadang duitna rada ngurangan. Rizki urang usaha urang rada tiba-tiba rada ngurangan eta ngaranna ujian. Jeung Gusti Allah lamun geus mere ujian ka urang, ingat. Pertama, Gusti Allah mere ujian ka urang karena Gusti Allah cinta ka urang.
Nah kan lamun aya jalmi nu hijrah, nu tobat, subhanallah diuji, beruntung diterima Gusti Allah tobatna. Gusti Allah kecinta ka urang. Kunaon sababna? Jelma lamun teu dibere ujian bakal pokok Gusti Allah. Jelma lamun dibere nikmat, nikmat, nikmat hirupna di alam dunya duitna gampang, segala macam gampang. Hayang aja teu salat gampang bae. Cek anjeunna eta jalmi nu tara salat, nu tara ngaji, nu tara deukeut ulama, tapi usahana sukses, usahana maju. Cek anjeunna dicerahkeun teh hirupna keur ngeunah, leres teu? Padahal hirupna keur diada ku Gusti Allah. Secara tidak langsung dengan nikmat, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, sanajan anjeunna tara ibadah, secara tidak langsung Allah sedang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kul sikap nama jauh, jika layangan diulur baik, terus nyangsang, bilang ya irah nyangsang lamun maut lamun anjun nangis maut, kaksa sangsara na sangsara nu sali lali lali perih na perih, lupang perih perih na, karena tidak ada sangsara di dunia mah unang-unang, perih na di dunia ayah waktu na, tapi perih di akhirat wal ayah ujung na waliyahudzubillahi min. Maka lamun urang ngarasa hirup ngeunah bae, ulama orang soleh. Lamun hirup ngeunah diuji sampai di Gusti Allah. Orang soleh, ulama. Hirupna teu diuji ku Gusti Allah sapoe ceurik, minta ujian ku Gusti Allah. Tapi urang masya Allah diuji kahara sakali bae uji. Contoh orangnya dihuntu. Aduh iraha warasna, leres tah teu? Rasakeun bae lu, eta teh tanda Allah cinta ka urang. Soalna naon? Contoh ya, ku abdi dibere logika lagi ya. Urang teu dibere jadi huntu tara dikira. Urang teu dibere nyari huntu, mohon istighfar. Tapi lamun urang pasti bere huntu, naon disebutkeun urang? Gusti ya Allah, leres tah teu? Astagfirullah, astagfirullah, leres tah teu? Artinya lamun Gusti Allah mere ujian ka urang, eta ujian tuh surat undangan, surat cinta Allah kepada kita. Agar apa? Agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jun kadua, ujian teh tanda Gusti Allah ngahampuraan dosa urang. Karena dalam hadis Rasulullah katakan setiap musibah, ujian, sakit itu adalah berupa penghapusan dosa kita dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mengkartilu ujian adalah penaikan derajat kita di sisi Allah. Makanya lamun sakola ya ujian, eta lamun urang geus milu ujian, pikeun ujian, pikeun naik kelas, leres tante. Begitu juga orang hidup di dunia, namun orang ngasih uji Gusti Allah, berarti orang namun sukses ngelaksanakan ujian eta, orang bakal naik derajat di sisi Gusti Allah Subhanahu. Makana ayo orang sing istiqomah ngaji jeung jalmi-jalmi saleh. Ya contoh-contoh jalmi orang saleh. Deketan. Deketan. Karena demi Allah, tanda akhir zaman teh ya, tanda akhir zaman lamun geus ulama, kiai, orang saleh dicabutan hiji-hiji ku Gusti Allah. Hum amanul ardi fadzakiri, kata ulama. Para ulama, para kiai, para orang soleh, para duriyah nabi, amanul ardi, pengaman bumi, paku bumi. Ayeuna ieu ieu saung masya Allah aya pakuan, leres tante. Lamun pakuan dicarabutan ke urang, robo tante. Begitu juga alam dunia, pakunya dunia bukan paku seperti bangunan, tapi pakunya dunia bukan pemerintah, pakunya dunia bukan presiden, pakunya dunia bukan bupati, pakunya dunia bukan gubernur, tapi pakunya dunia adalah para alim ulama. Pakunya dunia adalah orang-orang soleh. Pakunya dunia adalah orang-orang yang selalu sujud di hadapan Allah ketika malam hari. Pakunya dunia yaitu orang-orang yang selalu menangis kepada Allah di malam hari. Nah, kalau mereka sudah Allah cabutin nyawanya satu persatu, para kiai cabut nyawanya, para ulama cabut nyawanya, para habaib cabut nyawanya, berarti dunia sudah apa? Roboh. Roboh apanya? Roboh moral penghuninya. Roboh akhlak penghuninya. Maka sok manfaatkeun ieu umur. Nungarora, ingat umur modal. Gusti Allah mere hirup urang di dunia diberi modal. Naon umur ta modalna? Lain duit, mo umur. Lamun urang bisa ngagolangkeun ieu umur ibadah ka Gusti Allah, bakal beruntung di hari kiamat. Bakal untung di hari kiamat. Tapi lamun urang meakeun umur teparuh, urang bakal rugi di hari kiamat. Eka rosi, lamun aya jelma beunghar ngawur-ngawur duit tepuguh.
Ayo jemaah ya, bawa duit. Di aura-aura. Sebab di aura-aura ada duit. Di sawer-sawer itu. Cepurang ini jemaah gelo, jemaah waras. Jemaah gelo, waras tante. Aura-aura duit, itu sebab. Waras tante. Tapi ayah jalmi itu lebih gelo di situ. Sah. Jalmi itu ngahambur-hambur. Purna bikin perkara nuta ayah manfaatnya. Duit dihambur-hambur, ceritanya. Tapi lebih umur dihambur-hambur, mual bisa balik deh. Maka gunakan umur-umur kalian, wahai anak muda, untuk ibadah, untuk dekat ulama, insya Allah. Cukup sekian sambutan agama, yuk. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya buat antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. As'aluka al-afwa wal afiya wa al-'afwa liman fi dunyaya wal akhirah. Allahumma ya dzal wal azam wal kibriya, salli ala sayyidina Muhammad khairil ardi was sama. Wahfadna ya rabbana min jami'il bala wal waba wa min kulli sharri bi sharrina ta ula. Allahumma sallimna min sharril bida wal ahwa wa qina as-su' wal aswa wa la taj'alna mahalibal wa waj'alna min ulil taqwa 'ala ladina adhamu wa raqabu wa sirri wa najwa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya dzal man al-husna wa kalimatul husna wa nas'aluka ya man huwa Allah اللهم صل على محمد وصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد واجعلنا من كل هم فرجا واجعلنا من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب وارزقنا صحة في القلب والجسد ورزقنا في البلد بين الأحوال والمال والولد بالحق قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وتابعين كسبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم